Terima kasih Anda masih di Lintas Ains pagi pemirsa. Warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tengah geger dengan beredarnya video mesum dua pelajar SMA di sebuah rumah kosong. Keduanya pun kini dikeluarkan dari sekolah. Dua pelajar kelas 10 atau kelas 1 tingkat SMA ini nekat berbuat mesum di dalam sebuah kamar mandi rumah tak berpenghuni di wilayah Gunung Gajah, Lahat. Perbuatan keduanya terekam kamera seseorang dari atas lonteng. Alhasil, video ini pun viral dan menjadi perbincangan warga Lahat. Dua pelajar sudah dipanggil dan diperiksa pihak sekolah dan keduanya pun mengakui perbuatan mesum tersebut. Sebagai hukuman, keduanya dikeluarkan dari sekolah karena melakukan pelanggaran berat dan menjadi contoh buruk bagi pelajar lainnya. Atas informasi yang kami dapatkan dan kami tindak lanjuti, bahwa kami sudah menghubungi pihak keluarga dari kedua orang tua, maka mulai hari ini anak ini dengan tegas kami sudah tidak menjadi warga dari SMA Negeri 1 Lahat alias. Selain dua pelajar, pelaku perekaman aksi mesum saat ini sudah diperiksa polisi dengan ancaman pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE karena menyebarkan video bermuatan pornografi. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.